Ada lima perempuan ini pernah dekat dengan Reza Rahadian. Bikin patah hati deh. Siapa sih yang gak kenal dengan Reza Rahadian? Aktor yang lahir pada 5 Maret 1987 ini mengawali karir sebagai model dan mulai debut film pada tahun 2004. Kesuksesannya membintangi film pun membuat Reza semakin diidolakan banyak orang, khususnya para perempuan. Baru-baru ini, jagat dunia maya dihebohkan dengan video Reza Rahadian yang mencium pipi seorang komika bernama Kiki Saputri. Tak ayal banyak fans Reza merasa cemburu dan patah hati melihatnya. Selain Kiki Saputri, siapa lagi yang perempuan-perempuan yang pernah membuat para fans Reza Rahadian patah hati? Yang pertama ada Adinia Wirasti. Beberapa kali membintangi judul film yang sama membuat Reza Rahadian dikabarkan dekat dengan Adinia Wirasti. Rumor kedekatan mereka seakan benar adanya karena pada tahun 2017 sempat tersebarnya video Adinia Wirasti mencium pipi Reza Rahadian. Namun, dugaan kedekatan hubungan antara Adinia Wirasti dan Reza Rahadian dibantah karena sebenarnya kemesraan yang sedang mereka lakukan hanya untuk membangun chemistry dalam film yang akan dibintangi kala itu. Yang kedua, Ralina Seh. Para penggemar Reza Rahadian sempat dibuat baper karena hadirnya Reza Rahadian di film Surga Yang Tak Dirindukan 2. Kala itu, Reza Rahadian berperan sebagai Dr. Syarif yang jatuh cinta kepada Mayrose yang diperankan oleh Raline Shah. Setelah memerani film tersebut, keduanya masih menjalin hubungan. Namun, mereka mengaku hubungan tersebut hanya sebatas hubungan profesional saja. Yang ketiga ada Laura Basuki. Laura Basuki dan Reza Rahadian dipertemukan di sebuah film berjudul Tiga Hati Dua Dunia Satu Hati. Kala itu Ria berperan sebagai Rosid, seorang pemuda muslim yang jatuh cinta dan memperjuangkan cinta seorang gadis Katolik bernama Delia yang diperankan oleh Laura Basuki. Keduanya sukses membuat penonton merasa baper. Yang keempat ada Raiha Nun. Dalam film adaptasi novel Ika Natasha, Reza Rahadian berperan sebagai dokter bernama Beno. Sosok Beno adalah suami dari Alexandra Rea yang diperankan oleh Raiha Nun. Kabarnya Ria juga lah yang memaksa produser film tersebut untuk memasangkannya dengan Raiha Nun. Karena adanya alasan tersebut, banyak yang meranggapan bahwa Reza Rahadian dan Raiha Nun memiliki hubungan spesial. Yang kelima ada Kiki Saputri. Ini dia sosok yang membuat para penggemar Reza Rahadian cemburu. Kiki Saputri adalah salah satu peserta Stand Up Comedy Academy 4. Kiki dicap sebagai komika spesialis untuk roasli para pejabat karena keberaniannya dalam mengkritik kinerja dari para pejabat. Yang mengejutkan, tiba-tiba Kiki mengunggah video sedang mencium pipi Reza. Gak hanya itu, ia juga mendapat ciuman balik dari sang aktor.